Oke, hari ini dalam rangka memperingati 30 tahun tsunami yang ada di Maumere, kita penanaman pohon bakau di pantai ya, di biara Progresionis. Sambil menunggu kita mau tanam mangrove guys. Hanya liput satu di ketanam. Tim peliput ya, Pak Puskup sudah datang. Semoga kegiatan pada hari ini, yaitu penanaman tanaman mangrove, dapat hidup dan berkembang dengan baik sehingga alam lingkungan sekitar pantai menjadi lestari. Kalau mereka bilang sabun coba. Ini memang satu kegiatan kita lakukan bersama, sebenarnya sebagai satu wujud kegiatan keprihatinan kita sesuai dengan ensiklik dari Paus Fransiskus Laudato Si, itu yang kita wujud nyatakan dalam kegiatan seperti ini. Pas kebetulan ini sekaligus dengan memperingati 30 tahun gempa di Flores di Sika ini, sekaligus sebagai satu wujud dari kegiatan atau kepedulian kita terhadap merawat bumi lingkungan ini. Maka kita berterima kasih bahwa pemerintah menyambut ajakan kita, dan kemudian juga dari berbagai NGO termasuk Flores Future itu juga mengambil bagian dalam kegiatan seperti ini, dan kita harapkan ini sebagai satu langkah awal dan itu kita akan lanjutkan seterusnya sesuai dengan program rencana kita, termasuk juga ini bagian dari rencana yang kita bicarakan bersama dalam Sinode Keuskupan Maumere yang kedua. Budaya dan mitigasi, kurangi resiko bencana.